Hello my friends, welcome to Cafe and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today let's watch a video about Marcelino Ferdinand, a wonder kid from Indonesia, very talented football player. And let's watch a video about it. Let's translate the video first. World Cup commentator amazed and crying. Marcelino's goal and celebration shocked the world. Is it looking like similar with Cristiano Ronaldo? Maybe. Maybe he has the same talent. Maybe he has the same quality. We are gonna watch this video from Love Indonesia YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. And let's start. Selebrasi ikonik Marcelino Ferdinand hebohkan dunia mirip Cristiano Ronaldo. Komentator Piala Dunia menangis haru. Nama Marcelino Ferdinand kembali menjadi perbincangan dunia usai mencetak dua gol dalam kemenangan duel timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun bukan hanya gol spektakulernya yang menjadi sorotan, melainkan selebrasi uniknya yang viral di media sosial. Wow. Okay, this is really beautiful celebration. Okay. Selebrasi duduk di kursi yang dilakukan Marcelino disebut. I didn't see this celebration in the highlights. It is really looking very cool. He's a cool man. He's a cool wonder kid. Disebut mirip dengan selebrasi ikonik Cristiano Ronaldo saat masih berseragam Real Madrid, membuat dunia sepak bola gempar. Bravo. Gol pertama Marcelino di menit ke-32 tercipta dari tendangan bebas yang melengkung indah ke sudut gawang Arab Saudi. Tidak hanya itu, gol kedua yang ia cetak di menit melalui skema serangan balik cepat membuat ribuan supporter di Stadion Gelora Bung Karno bersorak. Setelah mencetak gol kedua, Marcelino berlari ke pinggir lapangan, duduk di kursi cadangan dengan tangan menyilang di dada, memancarkan ketenangan yang penuh kepercayaan diri. Selebrasi ini langsung membuat penonton di stadion terpukau. Sementara di media sosial, foto dan video momen tersebut menyebar dengan cepat. Banyak yang membandingkan gaya duduk Marcelino dengan selebrasi legendaris Cristiano Ronaldo saat masih bermain untuk Real Madrid, yang dikenal sebagai simbol supremasi dan keyakinan diri seorang mega bintang. Momen luar biasa ini juga memengaruhi salah satu komentator ternama yang biasa menjadi langganan di ajang Piala Dunia. Dalam siaran langsung, sang komentator terdengar terbawa emosi hingga suaranya bergetar. Marcelino Ferdinand. Anak muda ini dengan bakat luar biasa membawa harapan untuk Indonesia. Gol ini adalah bukti bahwa mimpi itu nyata dan selebrasinya adalah pesan kepada dunia bahwa Indonesia pantas diperhitungkan. I like this comment. This goal is the proof that their dream is real. This is a very beautiful comment. I like that. Beautiful. Katanya dengan nada haru. Tak hanya itu, setelah pertandingan, komentator tersebut mengaku meneteskan air mata saat menyaksikan momen tersebut. Saya sudah menyaksikan banyak pertandingan besar, tetapi melihat seorang pemain muda dari Indonesia tampil begitu luar biasa, membuat saya merasa emosional. Ini adalah momen besar untuk sepak bola Asia, ujarnya dalam wawancara dengan salah satu media olahraga internasional. I'm curious about which country is from this commentator. He has very beautiful comments. I like that. Selebrasi Marcelino menjadi topik hangat di Twitter dan TikTok. Tagar seperti Marcelino Ferdinand, selebrasi duduk, dan Indonesia Pride langsung menjadi trending. Banyak akun sepak bola internasional yang ikut membagikan momen ini, termasuk akun resmi FIFA yang menyebut selebrasi Marcelino sebagai pengingat bahwa bintang masa depan bisa datang dari mana Future saja. Stars. Beberapa komentar dari warganet menunjukkan rasa kagum mereka. Marcelino is the next big thing. That celebration, pure class. Cristiano Ronaldo pasti bangga melihat selebrasi ini. Indonesia, kalian punya permata di Marcelino Ferdinand. Dunia harus memperhatikannya. Bahkan mantan pemain Real Madrid, Iker Casillas, turut memberikan komentar di akun media sosialnya. Really? Iker Casillas? Really? This is very surprising. I like that. This is very good. The world is knowing him. The world is acknowledge the Indonesian football. This is very good progression, my friends. I like to see that. Saya ingat selebrasi ini saat bersama Cristiano.
Senang melihat pemain muda seperti Marcelino menunjukkan rasa percaya diri di level internasional. Pujian dari Shin Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan pujian khusus kepada Marcelino. Dia adalah pemain muda yang luar biasa, dan dia terus belajar untuk menjadi lebih baik. Selebrasinya menunjukkan kepercayaan diri, tetapi juga ketenangan, dua hal yang sangat penting dalam pertandingan besar seperti ini, ujar Shin. Shin menambah bahwa selebrasi tersebut juga menggambarkan semangat baru Timnas Indonesia, yang tidak hanya ingin menjadi peserta, tetapi juga pesaing yang diperhitungkan di Asia. Mirip Ronaldo, tapi tetap otentik. Meskipun banyak yang membandingkan selebrasi Marcelino dengan Ronaldo, pemain muda ini tetap menegaskan bahwa dirinya ingin dikenal dengan caranya sendiri. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Marcelino memberikan tanggapan sederhana soal selebrasinya yang viral. "Saya tidak berpikir terlalu banyak tentang selebrasi itu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya menikmati momen ini dan tetap tenang dalam tekanan." I wish him that he has the same beautiful career like Cristiano Ronaldo. I wish him he become very popular. I wish he go to international, for example. He has that talent. I'm sure that he can be very big star. I wish you good luck, Marcelino. Orang-orang membandingkan dengan Ronaldo, itu adalah kehormatan besar. Tetapi saya ingin menjadi diri saya sendiri. Marcelino Ferdinand, kata gelandang berusia 20 tahun itu dengan senyuman. Dampak positif untuk sepak bola Indonesia. Momen gemilang Marcelino ini membawa dampak besar bagi sepak bola Indonesia, baik di dalam negeri maupun internasional. Dengan performa yang semakin solid, Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga. Ah, now Indonesia is the third place. Very cool, right? This is so cool, so beautiful. And now Indonesia gonna have other points also from China and Bahrain. Another 3 points. 6 points more. And Indonesia gonna go to World Cup. I believe that. Tiga klasemen sementara Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuka mata dunia terhadap potensi besar yang dimiliki Indonesia. Pengamat sepak bola Asia, John Duerden, menyebut bahwa Indonesia kini tidak hanya menjadi tim underdog, tetapi mulai menunjukkan kapasitas sebagai kekuatan baru di kawasan Asia. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya memiliki supporter yang luar biasa, tetapi juga pemain-pemain muda yang siap bersaing di level tertinggi, katanya. Gol dan selebrasi Marcelino Ferdinand bukan hanya momen yang viral, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Yes. Di usia yang masih muda, Marcelino telah menunjukkan kemampuan, keberanian, dan kepercayaan diri yang menginspirasi banyak orang. Dengan performa luar biasa ini, Timnas Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menarik perhatian dunia. This is very important. This is really very important. The world know him. The world now know better Indonesian football. And this is very impressive. And this is very important. But now, it is not over. There is so much things that you are gonna do next, my friends. Now you are gonna go high up ranks in the world class. I remember that Indonesians ranks is above 100. First, you will go under that 100, and I'm sure that Indonesia gonna become a much more powerful team in the future. Bravo. Bravo and congratulations, my friends. Grande Indonesia. Timnas Garuda, bravo. And bravo, Marcelino, of course. Congratulations. And I wish you good luck. Okay. So this is the end of the video, my friends. Thank you, Love Indonesia YouTube channel, for this beautiful video. I knew that Marcelino before because I saw that his Wonder Kid video suggestions before. And maybe we can watch it together, my friends. I know how much you love Marcelino and he's very talented. I believe that he can do much, even much more things in the future. I believe that he has a great potential and I believe that Indonesia is going to become a very beautiful, very strong team in the future. Thank you for watching Not With Me, my friends. Have a nice day. Take care of yourself and let's see you in the next videos. Bye-bye.